Desire. Rocker mana tak kenal Desire? Kumpulan pertama yang pasti disebut jikalau menyebut mengenai rocker Kelantan, tentulah Desire. Mereka bukan sahaja kumpulan rock nombor satu Kelantan, malah boleh dikatakan antara kumpulan metal rock pertama dari negeri Cik Siti Wan Kembang itu. Diasaskan seawal tahun 1984, Desire pada asalnya menggunakan nama Desai yang diambil sepenuh nama pengurus mereka, Zainun. Seperti kebanyakan remaja dari negeri-negeri sempadan Thailand pada masa itu, Desai lebih dipengaruhi pada muzik metal yang keras akibat pendedahan dari kaset-kaset metal yang amat mudah didapati dari sempadan Thailand. Desai pada awalnya banyak membawa lagu-lagu cover dari kumpulan thrash luar seperti Metallica dan Sodom sejak 1984 lagi, sekaligus menjadikan mereka sebagai kumpulan heavy metal paling popular di Kelantan. Pada peringkat ini, Desire banyak beraksi di tapak-tapak persembahan di sekitar Kelantan dan sempadan Thailand serta menjadi backup pemuzik kepada artis-artis. Pada tahun 1986, dengan barisan ahli Raja Trimolo, Razli dan gitar kedua Amir, Razmi Vokal dan Aziz Drum, mereka telah terpilih untuk bertanding di pertandingan Battle of Rock Malaysia di Merlin Hotel, Johor Bahru sebagai wakil juara rock Kelantan bersaing dengan juara-juara rock dari seluruh Semenanjung, namun hanya berpeluang ke peringkat final. Berkat keazaman mereka, Desire dilengkapkan pula dengan kemasukan ahli-ahli baru iaitu Ali Drum serta gitaris dan bassis dari kumpulan Nice Guy iaitu Zuki dan Syaiful, sekaligus memberikan nama kepada Desire yang menunjukkan keinginan mereka untuk berjaya dalam muzik. Mereka kemudiannya memasuki lagi Battle of Rock Malaysia, kali ini bertempat di Ampang Park, Kuala Lumpur pada 1987, di mana mereka diisytiharkan sebagai juara rock Malaysia menewaskan kumpulan Medicine, Figures, Satria dan banyak lagi. Terbukti, nama Desire telah menyemarakkan keinginan mereka dalam mengejar cita-cita. Sebagai juara, Desire telah mendapat banyak undangan kontrak rakaman, antaranya dari syarikat Warnada, WEA dan EMI. Namun mereka menolaknya kerana berasa belum bersedia untuk rakaman. Berbeza dengan kebanyakan kumpulan lain yang memilih untuk berhijrah ke ibu kota untuk mencari peluang rakaman album, Desire lebih selesa untuk terus menetap di kota baru. Disebabkan itulah, syarikat rakaman Polygram sanggup mengambil inisiatif menghantar wakilnya ke kota baru untuk melamar Desire. Melihat kesungguhan Polygram berbuat demikian, mereka menerima lamaran tersebut dan menandatangani kontrak rakaman album 3-2 di bawah syarikat rakaman Polygram. Disebabkan komitmen, tempat drama Ali digantikan oleh Rosdi, seorang drama berkaliber dari kumpulan The Y. Rakaman dijalankan di Lion Studio Singapura pada 1988 selama 7 hari. Mengikut syarat Polygram yang mahukan mereka menyiapkan 12 buah lagu, dalam keadaan yang kelam kabut itu, kebanyakan lagu ciptaan Desire sendiri hanya mula dicipta di dalam studio, sambil menerima ciptaan lagu dari komposer rakan-rakan dan dari Polygram. Album pertama Desire, Sumpita Senja, akhirnya menemui pasaran pada pertengahan 1988 di bawah terbitan Polygram Records. Okey, jadi dekat depan kita ni ada 3 album Desire.
sebenarnya tiga-tiga album ni mengandungi copyright yang full. Tapi nak tak nak, kalau gua nak buat ulasan kena letak lagu kan. Kalau tak ada lagu kan hambar pula kan. Jadi alang-alang gua review semua sekali sekali dengan lagu, dan gua harap video ni tak kena block. Okey, jadi album pertama Desire, Sumpitan Senja. Kaset Polygram, macam orang boleh tengok semua sama je, dia punya standard dia. Kaset dia macam ni, warna macam coklat-coklat putih begitu. Lepas tu stiker oren ataupun oren yang hampir kemerahan lah, macam tu. Okey, apa-apa hal kita tengok dia punya dalam dulu. Album pertama Sumpitan Senja. Okey, jadi ini adalah inlay. Kaset ni dibeli pada era 2000-an ke atas. Jadi sebab tu ada stiker bodoh ni. KPDN ni gua memang anti betul dengan stiker ni. Nak cabut punya siksa. Benci betul gua dengan stiker ni. Macam mana pun, kaset-kaset Polygram yang diisu semula, walaupun pada tahun 2000-an ke atas, pada masa tu menggunakan inlay yang masih sama lagi lah, macam yang asal diterbitkan pada tahun 80-an. Design dia tak jauh beza, tapi kualiti kertas dia ada sedikit beza, di mana kualiti kertas yang reissue ni lebih nipis. Tapi macam mana pun, kaset yang gua miliki ini adalah kaset original 80-an. Nampak? Ni ori, bukan reprint. Memang kaset ori daripada tahun 1988 punya. Untung gua dapat kaset bogel. Cuma kaset yang transparentnya gua dah jual, pasal gua tak suka simpan transparent. Jadi gua ada yang kaset bogel ini, gua padankan dengan inlay yang transparent. Benda sama aja. Jadi di sini ada logo oleh Brother Zuki dan Brother Rosdi. Okey, aku buang masa. Oh ya, yeah, casing Polygram semua sama, hitam. Kita ulas Sumpitan Senja. Kelahiran Sumpitan Senja menaikkan nama Desire sebagai kumpulan rock dan metal pertama negeri Kelantan yang melahirkan album, sekaligus membanggakan semua rocker anak jati negeri Kelantan. Namun begitu, polisi syarikat
Polygram yang lepas tangan dalam urusan promosi membuatkan Desire tidak mendapat undangan mahupun pendedahan di luar Kelantan. Kebanyakan persembahan pentas Desire adalah hasil usaha mereka sendiri, di mana ia masih lebih tertumpu di negeri Kelantan dan sempadan Thailand. Hal ini membuatkan vokalis Razmi memberi cadangan agar Desire berpindah ke Kuala Lumpur agar memudahkan mereka mempromosikan kumpulan mereka secara meluas. Namun cadangan ini tidak dipersetujui oleh ahli-ahli lainnya. Keengganan Desire berhijrah keluar mengakibatkan Razmi meninggalkan Desire demi mencari keinginannya sendiri sebagai penyanyi solo di ibu kota. Kemasukan tahun 1989, Desire telah ditawarkan oleh Polygram untuk rakaman album kedua dan mengadakan sesi uji bakat vokalis baru. Seorang penyanyi sambilan event-event kerajaan negeri Kelantan yang bersuara komersial iaitu Johan telah dipilih sebagai vokalis baru Desire. Seperti kebiasaan cara kerja rakaman Polygram, rakaman album kedua juga dikerahkan selama 7 hari berturut-turut. Cuma bezanya, kali ini Desire lebih bersedia dengan lagu-lagu baru yang lebih berkualiti komersial, namun masih mengekalkan pengaruh heavy thrash metal mereka sebelumnya. Jadi album kedua Desire Tolak Campur Kali Bahagi diterbitkan juga oleh Polygram pada tahun 1989 macam gua ada cerita. Jadi ini Polygram macam gua cakap yang tahun 80 hadir sedikit keras kalau bandingkan yang di isu. Dekat sini ada sign lagi Brother Zuki dan juga Brother Rosdi. Polygram yang keset ni di era 80-an semua sama je keset dia. Simple, cover, info, gambar, belakang lirik, sama. Memang sangat kedekut demi design dia, hampir betul. Dan casing warna hitam juga, memang standard Polygram macam tu. Dan juga keset dia, kalau luar nak tahu keset original, boleh tengok dekat sini ada logo Polygram. Jadi itu bermakna kesetnya original. Okay, sampai buang masa, kita ulas Tolak Campur Kali Bahagi. Tolak Campur Kali Bahagi merupakan peringkat paling kemuncak Desire dengan jualan album melebihi 50,000 album. Album ini sekaligus melonjakkan nama Desire dan memperolehkan Polygram menawarkan peluang rakaman album ketiga pula. Namun kemuncak kegemilangan Desire kali ini sekali lagi diuji dengan keputusan vokalisnya Johan yang juga ingin menuju keinginannya sebagai penyanyi solo lalu meninggalkan Desire. Sekali lagi Desire terpaksa membuka uji bakat vokalis baru. Malah pada masa ini,
Drummer Rosdi telah mendapat tawaran bekerja sebagai drummer sepenuh masa di kelab malam di Singapura bersama adiknya Ramzila. Menerusi sesi uji bakat, Desire membuat keputusan mengambil drummer Bidin dan vokalis Yuri Han, di mana kedua-dua anggota ini merupakan sahabat Desire di Kota Baru. Dengan kemasukan dua ahli baru ini, Desire bertolak ke Singapura untuk rakaman album ketiga. Dan akhirnya pada 1990, album ketiga berjudul Kata 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 mendarat di pasaran di bawah terbitan Polygram. Dan album ketiga Desire diterbitkan pada tahun 1960. Alright, kita tengok dalam ya. Sama, hitam. Memang Polygram semua macam tu. Dan lu orang boleh perasan dia punya inlay pun semua spesen kan, macam gua tunjuk tadi. Semua mesti sini mega cover gambar. Lepas tu info gambar kat sini. Dan kali ni kita ada kad ucapan. Gua tak pasti yang dua sebelum tu ada kad ucapan ke apa sebelum ni. Pasal gua dapat memang macam tu. Jadi belakang dia ada satu kelainan di mana Polygram gunakan cetakan warna hitam untuk liriknya. Okey. Kualiti kertas sama macam yang tolak campur kali bahagi, jenis keras. Sebenarnya yang first album pun keras, tapi pasal gua punya tu reissue jadi kertas nipis. Nampak tak, semakin peredaran zaman semakin hampir kualiti barang. Sebab itulah gua cakap old school is still the best. Okey, jadi untuk cover album ketiga ni menggunakan gambar cover ahli warna hitam putih. Gua lagi suka kalau dia pakai yang ni. Kat depan tak tahu kenapa dia pakai hitam putih. Yang ni nampak lebih rock kan, dengan brother Bidin pakai leather jacket macam ni kan, nampak memang rock habis lah. Ni kaset dia kan, sama nampak semua spesien Polygram ni, kedekut betul. Okey, kita ulas lah, tak payah bebel banyak. Nak tahu pasal info maklumat lagu semua, kita cerita kat dalam ulasan. Seperti biasa, sejurus selesai rakaman Desire pun pulang ke Kota Baru. Segala urusan promosi serta jualan album adalah di luar bidang kuasa Desire sendiri kerana tiada jemputan oleh pihak syarikat. Bermula saat ini, Razli dan Zuki sedang sibuk dengan komitmen masing-masing. Sekali lagi, Polygram menghantar wakil untuk menjemput Desire merakamkan album keempat mereka.
Kegagalan menjejak Zuki dan Razli membuatkan Zaya berjumpa Bidin yang pada masa itu sedang merencanakan kumpulan barunya bersama Yuri Han dan Shah Zodiac. Dengan serta-merta, kumpulan baru ini mendapat kontrak rakaman album menggantikan Desire. Manakala bagi Desire, mereka berehat untuk seketika tempoh yang panjang hinggalah dihidupkan kembali pada lewat tahun 2000-an di bawah barisan asal Razli dan Zuki dan terus kekal di tahtanya sebagai kumpulan metal rock nombor 1 Kelantan.